Selamat pagi saudara sekalian. Di hari ini juga besok, minggu depan dan tanggal 25, saya akan berkhotbah dengan tema Natal dan kita akan melihat nyanyian pujian Maria yaitu Magnificat dari Lukas pasal Lukas pasal yang pertama. Kita membaca bersama-sama Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-56. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Saya akan bacakan bagi kita, Lukas 1 ayat 46 dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya dan karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa di surga, kami bersyukur sebab Tuhan memberikan kitab suci, dan di dalamnya ada berita tentang Kristus yang datang ke dalam dunia. Tuhan dan Juru Selamat kamilah dia. Dan dia telah datang menjadi penebus, dan sekarang Tuhan angkat menjadi imam besar sekaligus raja kami. Dialah yang memerintah seluruh dunia dengan kasih dan hikmat dan keadilannya. Kami bersyukur sebab kami dapat berbagian di dalam kerajaannya ini. Meskipun kami belum melihat dia wajah dengan wajah, dan kami belum menikmati kehadirannya di bumi secara penuh, namun kami mempunyai iman yang datang dari Tuhan, bahwa kami adalah umatnya yang sudah dipelihara dan akan terus dijaga oleh dia. Kami bersyukur karena begitu banyak hal di dalam kitab suci, baik itu tulisan, kisah, narasi, maupun nyanyian puji-pujian, ataupun kata-kata hikmat yang berbicara tentang Kristus dan keadaan umat Tuhan. Dan kami bersyukur sebab kami dapat mempelajarinya dan menemukan begitu banyak berkat dari dalamnya. Kami rindu saat ini pun kami menikmati berkat yang berlimpah dari nyanyian pujian Maria. Dan biarlah kami dapat menikmatinya karena Roh Kudus rela mengajarkan kepada kami. Tuhan tolong kami, berkati kami dengan firman yang akan membuat kami makin menikmati menjadi bagian dari kerajaan Kristus. Biarlah dia yang memerintah selama-lamanya, dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kami, karena kehidupan kami senantiasa dituntun oleh firman-Nya. Dengarlah doa kami dan berkati hamba-Mu yang tidak layak. Biarlah segala hal yang baik, yang benar, yang indah dan yang limpah dari firman Tuhan diucapkan oleh mulut dia melalui anugerah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membahas nyanyian pujian ini, saya ingin memberikan sedikit atau memberikan pengertian tentang latar belakang dari Maria dan juga Elisabet. Ada banyak tentu yang kita bisa pelajari tentang Maria dan Elisabet. Namun ada satu yang unik dari mereka berdua, yaitu keadaan mereka berdua adalah keadaan yang juga dikatakan tentang Israel. Israel adalah bangsa seperti seorang perempuan mandul. Israel adalah bangsa seperti yang tidak bersuami. Ini gambaran-gambaran tentang Israel dalam pembuangan. Tetapi meskipun Israel ada di dalam pembuangan, Tuhan tidak pernah tarik janjinya. Tuhan tetap menyatakan bahwa raja akan datang, bahwa tunas Yesaya akan muncul, bahwa anak dari Allah akan bertakhta. Dan tidak peduli berapa banyak bangsa-bangsa yang bangkit dan melawan umat Tuhan, Tuhan tidak tarik janjinya. Saudara, tidak ada hal yang dapat membuat kita bersukacita lebih besar daripada janji Tuhan. Ini merupakan sukacita yang real. Saudara bisa bersukacita karena ada impian yang kita sendiri hayalkan. Kita bisa bersukacita karena kondisi yang tidak mungkin terjadi, tapi kita inginkan terjadi. Tapi ini sukacita palsu. Tidak ada orang bisa mempunyai alasan untuk bersuka cita kecuali di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya di dalam seruan dari Nabi, misalnya Yeremia atau Yehezkiel, mereka tidak menemukan alasan untuk bersuka cita, tetapi ketika mengingat janji Tuhan, mereka mendapatkan kembali sukacita itu. Kalau saudara ikuti pembacaan dari para nabi ini, saudara akan menemukan nada paling kelam, nada paling negatif, nada paling tidak berpengharapan. Tetapi di dalam kitab yang sama saudara akan menemukan berita Injil, kabar baik. Seperti waktu saudara membaca tadi di dalam pembacaan kitab suci dari Yesaya 40. Ada kabar yang begitu indah. Tuhan akan hadir, kemuliaannya akan dinyatakan. Mari ratakan supaya kita bisa menikmati kedatangan Tuhan. Supaya seluruh umat dapat melihat kemuliaannya dinyatakan. Dan ini merupakan gambaran tentang Injil. Ada kabar baik tentang Tuhan yang sedang datang. Tetapi kitab yang sama bercerita tentang keadaan Israel dibuang. Kitab yang sama diawali dengan perkataan, mau dipukul di mana lagi? Seluruh tempat di tubuhmu sudah luka karena jahatmu. Setiap kali engkau jahat, saya pukul kamu. Setiap kali engkau melawan, saya hajar kamu. Dan seluruh badan sudah penuh luka. Di mana lagi aku harus pukul kamu? Ini seruan marahnya Tuhan. Karena Israel terus berdosa dan tidak mau bertobat. Dan di dalam kitab yang sama dikatakan, Tuhan akan timpakan malapetaka berkali-kali. Sampai ketika pohon itu sudah hancur dan tunasnya masih kelihatan. Tuhan katakan hantam lagi sampai tunas itu pun hancur. Tapi dari keadaan hancur, Tuhan akan tumbuhkan sang tunas. Ini jadi kalimat yang sangat-sangat memberikan penghiburan. Di tempat paling gelap, Tuhan siapkan terang. Di tempat paling kacau, Tuhan siapkan raja damai. Di tempat paling tidak berpengharapan, Tuhan berikan janji. Dan di tempat di mana kematian berkuasa, di situ Tuhan menjanjikan kebangkitan. Semua berita-berita ini sangat indah. Maka saudara, Injil tidak dimulai dari Matius. Injil sudah dimulai dari perjanjian lama. Bahkan kata Ibrani yang dipakai untuk Injil pertama kali diperkenalkan oleh kitab Yesaya. Jadi kabar baik tentang Tuhan yang akan hadir, tentang Tuhan yang tidak lupa janjinya, ada di dalam kitab suci. Maka mari kita belajar untuk melatih kesenangan kita. Kesenangan bisa dilatih. Saudara tadinya tidak terlalu mengerti apa itu uang. Tapi saudara berbicara dengan orang-orang, saudara mulai menikmati, oh kalau banyak uang aman ya, kalau aku punya uang aku bisa belanja. Saudara mulai menikmati mempunyai banyak uang. Ini tidak menjadi sesuatu yang ada alamiah di dalam diri manusia. Ada orang-orang yang mulai menikmati hal-hal berdosa, obat bius atau seks bebas. Mereka tadinya tidak pernah punya pengertian bahwa ini adalah hal yang menyenangkan. Tetapi lingkungan mengubah. Pengaruh dari luar masuk ke dalam. Akhirnya kita mencari kesenangan-kesenangan karena didikte oleh lingkungan kita. Lingkunganmu mendikte apakah kepada dirimu? Saudara dipengaruhi untuk lakukan apa? Israel dipengaruhi untuk menyembah berhala. Mereka ditipu oleh setan yang mengatakan penyembahan berhala begitu nikmat. Sebab engkau bisa punya begitu banyak jaminan dari berhala-berhala yang kau sembah. Engkau bisa punya keamanan di dalam panen karena engkau menyembah berhala pemberi kesuburan. Engkau bisa menyembah Allah atau berhala pemberi kemenangan perang dan kau tidak perlu takut berperang. Semua dusta ini masuk ke dalam hati setiap orang Israel sehingga mereka jatuh dalam dosa. Maka kesenangan adalah sesuatu yang bisa didikte dari luar. Hal apa yang paling saudara senangi sekarang yang di luar Tuhan? Ini bukan karena dari dalam saudara sudah punya, tetapi karena ini didikte dari luar ke dalam diri saudara. Pengaruh lingkungan yang paling kuat adalah pengaruh memberikan alternatif kesenangan kepada kita. Ketika James Smith menulis buku tentang menantikan kerajaan, dia mengatakan di dalamnya bahwa penantian kerajaan ini adalah penantian tentang keindahan. Kerajaan yang indah akan datang. Saudara diseret oleh dunia, menjauhi pengharapan karena diberikan kesenangan alternatif. Sayangnya ini kesenangan alternatif yang palsu. Maka kita digeret olehnya. Kita ditarik dan jatuh ke dalam dusta, yaitu kesenangan-kesenangan palsu yang ditawarkan. Maka kita tidak lagi menantikan kerajaan Allah sebab kita diseret oleh keinginan palsu. Jadi saudara, keinginan bukan sesuatu yang alamiah di dalam selera. Kita tidak mengatakan saya memang seleranya begini. Dalam hal tertentu ada hal yang memang unik dalam diri kita, di mana kita bisa menyukai satu hal dan bukan lain. Tapi banyak kesenangan sebenarnya adalah hasil pengaruh dari luar masuk ke dalam diri saudara. Ini bukan berarti saudara bisa lempar kesalahan ke dunia luar. Saya berdosa karena digoda. Saya berdosa karena setan. Saya berdosa karena lingkunganku yang jahat. Semua orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Semua orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Saudara tidak bisa lempar kesalahan ke orang lain, karena ketika saudara digoda, saudara sebenarnya harus punya patokan. Saudara mempunyai pegangan yang saudara imani. Tetapi pegangan ini tidak menjadi kuat kita pegang, karena kita tidak merasa pegangan itu menyenangkan. Kita tidak merasakan keindahan dari janji Allah. Maka ketika kita mengatakan, saya orang Kristen, saya percaya Alkitab, tapi saya tidak memberikan kesenangan hati untuk apa yang Tuhan janjikan. Akhirnya meskipun secara iman dan kebenaran, kita tahu firman Allah itu benar, tetapi kesenangan dan sukacita, gairah dan kesenangan diseret ke dalam hal lain yang membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, hal-hal ini yang harus kita perbaiki. Saudara tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah tanpa menikmati janji Allah. Maka mari ubah selera kita. Mari mulai belajar untuk mengetahui hal-hal apa saja yang Tuhan janjikan. Kitab suci penuh dengan janji Allah. Berapa banyak yang kita sadari, berapa banyak yang kita hafal. Ketika kita mengekspresikan keinginan kita, berapa banyak keinginan kita dipengaruhi oleh janji Tuhan. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat kurang dalam diri kita, tapi kita tidak sadar. Kita berpikir sudah cukup kalau kita rajin ibadah. Sudah cukup kalau saya mempunyai komitmen kepada doktrin reform. Tetapi saudara sekalian, tanpa disukakan oleh janji Tuhan, bagaimana mungkin kita punya pengharapan lepas dari kesenangan dunia? Tuhan tidak memberikan kesenangan yang palsu. Tuhan tidak memberikan iman yang digerakkan oleh kehampaan dan kekosongan. Menikmati Tuhan adalah salah satu kebutuhan manusia yang paling besar. Dan karena saya perlu untuk menikmati Tuhan, maka saya perlu untuk mencari janji Tuhan. Apakah ada kegigihan mencari? Waktu saudara baca Alkitab, saudara expect apa? Ketika kita membaca setiap bagian dari bacaan harian kita, hal apa yang saudara harap temukan? Kadang-kadang kita tidak mengharap apapun. Dan karena tidak ada harapan, maka kita tidak kejar. Dan karena kita tidak kejar, maka kita tidak mendapatkan. Kitab suci mengatakan, carilah, kamu akan dapat. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Tapi kita tidak cari hal paling bagus yang Tuhan janjikan. Nah, itu sebabnya ketika saudara dan saya mempelajari kitab suci dan menemukan janji-janji yang indah di dalamnya, saudara dan saya akan mempunyai kekuatan bahkan di tengah keadaan hancur sekalipun. Ini yang harusnya dimiliki oleh Israel. Mereka dibuang karena dosa mereka sendiri. Tetapi di dalam pembuangan mereka seharusnya ada harapan. Seharusnya mereka mempunyai kekuatan untuk bersuka cita. Seharusnya mereka bisa bilang ke jiwa mereka, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nyatakanlah keagungan Tuhan, hai mulutku. Ini dinyatakan di daerah pembuangan? Ya. Kenapa di daerah pembuangan orang Israel bisa berseru kepada Tuhan? Bukankah di daerah pembuangan adalah keadaan yang sangat buruk? Di daerah pembuangan orang Israel kalah dari peperangan lawan Babel. Di daerah pembuangan banyak orang Israel kehilangan keluarganya. Banyak orang tua kehilangan anak. Banyak anak kehilangan orang tua. Banyak anak jadi yatim karena orang tua mati dibunuh oleh serangan Babel. Banyak orang kehilangan suami karena mereka pergi berperang dan tidak kembali. Banyak orang kehilangan rumah. Dan yang pasti semua orang kehilangan kerajaan Israel. Kehilangan takhta kerajaan dari dinasti Daud. Dan kehilangan bait suci yang dihancurkan oleh Nebuchadnezzar. Jadi terlalu banyak kehilangan. Di dalam hidup yang terlalu banyak kehilangan, kesenangan apa yang masih bisa dicari? Saudara, kita akan mengalami kehilangan demi kehilangan. Dan salah satu penyebab kehilangan paling kuat adalah maut. Kematian akan membuat orang-orang yang terkasih hilang dari saudara karena mereka akan mati. Semua orang gentar kepada kematian dalam aspek ini. Kalau kematian sudah tiba kepada orang yang kukasihi, kekuatan apa yang aku miliki untuk bertahan? Maka duka cita, kesengsaraan, dan keadaan gelap senantiasa menanti kita dan senantiasa menghancurkan kita. Lalu di dalam kondisi kacau ini, bagaimana bisa berharap? Saudara tidak mungkin berharap kecuali situasi kacau saudara paralelkan dengan situasi yang sama yang digambarkan oleh kitab suci. Kitab suci senantiasa menjadi cermin, kata John Calvin. Cermin yang membuat kondisi hati kita di dalam dunia diparalelkan dengan kondisi hati dari orang-orang di dalam kitab suci. Dari situ baru kita bisa berharap. Di dalam kondisi hati hancur seperti ini, bagaimana bisa punya pengharapan? Ini salah satu alasan kenapa ibadah itu penting. Karena ibadah akan kembali mengorientasikan, akan reorientasi kondisi hati kita. Hati kita bisa kacau dan remuk, tapi kita tidak menemukan konteks penghiburan untuk memperbaiki hati. Tetapi kalau kita baca di dalam kitab suci, kita akan menemukan remuknya hati dari tokoh-tokoh di dalam kitab suci. Ternyata sama dengan remuknya hati kita. Dan kondisi yang sama yang dimiliki oleh orang-orang ini adalah kondisi yang aku mau pelajari. Mereka bisa punya pengharapan karena apa? Di dalam situasi seperti apa mereka bisa berharap kepada Tuhan? Aku juga mau punya pengharapan seperti itu. Saudara bisa melihat kegigihan Abraham yang berjalan mengikut Tuhan meskipun banyak hal tidak jelas ada di depannya. Saudara bisa mempelajari dari Yakub bagaimana dia bertahan dan akhirnya jiwanya dibangkitkan. Alkitab mengatakan roh Yakub mengalami kebangunan setelah dengar Yusuf masih hidup. Bagaimana bisa punya pengharapan? Nah, ini sesuatu yang penting. Pengharapan adalah hal yang sangat penting karena tanpanya saudara tidak akan kuat menjalani hidup. Atau saudara akan menjadi orang yang mematikan hati dan mengabaikan pergumulan. Atau saudara menjadi orang yang terjerat di dalam kesenangan palsu yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar apa yang dialami Israel. Di dalam kondisi buruk, di dalam kondisi rusak, di dalam kondisi hancur. Apakah iman yang mereka miliki itu hancur? Iya. Apakah iman yang hancur ini Tuhan biarkan? Tidak. Tuhan lihat Israel dan Tuhan mengatakan, aku masih menyisakan sisa. Aku masih memberikan pengharapan. Karena dari keadaan yang hancur, aku akan bangkitkan sekelompok orang sisa yang akan kembali kepadaku. Itu sebabnya tema kembali, tema keluar dari Babel menjadi tema besar yang menggantikan kitab Keluaran. Nah, saya maksud menggantikan bukan berarti kitab Keluaran tidak penting, tetapi ada peristiwa yang jauh lebih penting di dalam sejarah Israel, yaitu peristiwa keluarnya mereka dari Babel. Mereka kembali ke Israel, mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali membangun kota, mereka kembali membangun kerajaan setelah mereka dibuang. Nah, ini pengharapan besar. Kalau di dalam kitab Keluaran mereka dikeluarkan dari penjajah yang jahat, dari penindas yang kejam, maka waktu mereka keluar dari Babel, mereka keluar dari kondisi yang mereka buat sendiri. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena dosa mereka. Kenapa mereka dihancurkan? Karena mereka tidak adil. Karena mereka menjalankan kerajaan dengan jahat. Karena mereka menyembah berhala. Lalu Tuhan buang, dan di dalam pembuangan Tuhan mengatakan, aku akan pulihkan engkau. Berarti Israel diselamatkan dari kondisi jahat yang mereka sendiri ciptakan. Mereka jahat, maka mereka berhak, maka mereka sudah seharusnya mendapatkan penderitaan itu. Tetapi di dalam kondisi menderita, Tuhan panggil, Tuhan bangkitkan, Tuhan tarik mereka kembali. Tuhan berikan kepada mereka pengampunan. Nah, maka ini tema yang sangat indah. Tuhan mengampuni umat. Dan apa yang dimaksud dengan mengampuni? Mengampuni bukan hanya Tuhan tidak lagi mengingat kesalahan Israel, tapi Tuhan kembali mengingat janjinya. Bukan saja Tuhan tidak lagi ingat dosa yang dikerjakan oleh umatnya, tapi Tuhan kembali ingat apa yang dia sudah janjikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Janji yang begitu besar karena Tuhan berjanji, dia akan melimpahkan kepada Israel segala berkat. Bukan saja cukup bagi Israel, tapi melimpah keluar bagi bangsa-bangsa lain. Bayangkan berkat begitu besar bagi seluruh bangsa. Tuhan percayakan ke satu bangsa. Di dalam Israel, seluruh kekayaan hikmat, seluruh kekayaan mengelola kerajaan, seluruh kekayaan mengelola masyarakat yang damai, Tuhan beri. Tuhan mengatakan, berkat yang kuberikan kepada keturunanmu, hai Abraham, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh keturunanmu, Seluruh bangsa di dunia akan mendapat berkat. Bayangkan berapa kayanya Israel di dalam gambaran dan rencana Tuhan. Seluruh bangsa dapat kekayaan dari mana? Dari Israel. Bayangkan kalau saudara dipercayakan Tuhan harta untuk seluruh jemaat GRI Bandung. Saya percayakan kepada kamu harta ini. Silakan terima. Lalu saudara terima jumlah barang, uang, harta, kekayaan begitu besar. Karena dari kekayaan itu, seluruh jemaat akan mendapat berkat. Inilah gambaran yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dari keturunanmu, seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dengan demikian, tidak ada orang akan luput dari berkat jika Israel setia kepada Tuhan. Tuhan lihat Israel setia? Tidak. Tuhan tidak lihat mereka setia, maka mereka dibuang. Tetapi di pembuangan Tuhan ingat kembali janjinya. Inilah hal penting yang harus kita ketahui tentang Tuhan. Pada waktu saudara datang mengakui dosa, memohon ampun dari Tuhan, pada waktu yang sama saudara dapat janji dari Tuhan. Tuhan akan menyatakan, aku tidak akan ingat lagi kesalahanmu, tapi aku akan selalu ingat perjanjianku dengan engkau. Aku akan ingat momen paling indah ketika aku mengingat janji kepada nenek moyangmu sehingga engkau mendapat bagian. Dan di dalam hal kekristenan, Tuhan mengingat janji yang Dia berikan kepada bapa-bapa Israel. Tuhan mengingat janji yang Dia berikan melalui nabi-nabi. Dan terakhir, Tuhan mengingat janji yang Dia berikan karena Kristus adalah anaknya. Oleh sebab Dia setia kepada Kristus, maka kita akan mendapatkan berkat. Jadi saudara sekalian, mari belajar melihat bagaimana berpengharapan. Jika orang Kristen kekurangan kemampuan berpengharapan, maka orang Kristen akan menjadi orang paling kasihan. Karena pengharapan adalah satu-satunya pembeda antara saudara dengan umat yang lain. Saudara bisa mengatakan, Kristuslah pembeda antara aku dan umat Tuhan yang lain. Maaf, dengan bangsa-bangsa lain. Kristuslah pembeda antara umat dan yang bukan umat. Tetapi saya akan mengatakan, jika engkau beriman kepada Kristus tanpa pengharapan, maka imanmu akan jadi iman yang sia-sia. Inilah iman dari tradisi liberal di dalam sejarah kekristenan dari abad yang ke-19. Mereka beriman kepada Kristus dengan iman palsu yang tidak ada harapan. Mereka cuma tahu Kristus adalah seorang penting yang seluruh kehidupannya bisa menjadi guru, memberi inspirasi besar bagi kita, yang seluruh pengajarannya memberikan contoh ajaran moral terindah sepanjang zaman. Tetapi yang tidak bangkit, Kristus yang tidak naik ke sorga, Kristus yang tidak bertakhta di sebelah kanan Allah, Kristus yang tidak turun kembali untuk mendirikan kerajaan yang sempurna di bumi. Tanpa pengharapan seperti ini, hal apa yang kita bisa miliki? Nah saudara, hal pertama yang membuat kita tidak berharap adalah kita dapat kesenangan dunia. Hal kedua yang membuat kita tidak berharap adalah kita tidak mempunyai ekspektasi tentang Tuhan di dalam dunia ini. Kita tidak tahu Dia mau kerja apa dan kita tidak peduli. Maka segala hal yang baik di dalam dunia hanya bisa jadi baik kalau kita punya tenaga dikuras di situ. Ini yang kita percaya yang membuat kita tidak berharap kepada Tuhan. Mengapa tidak berharap kepada Tuhan? Karena saya tidak merasa Tuhan akan melakukan sesuatu di bumi. Tuhan ada di surga. Dan nanti Dia akan bikin kesempurnaan itu di surga. Di bumi tidak. Kita ini tinggal tunggu mati. Nanti roh kita ke surga dan kita senang bersama dengan Dia selama-lamanya. Saudara Richard Middleton mengeritik beberapa lagu hymn yang memberikan tekanan hanya kepada surga, tapi tidak kepada bumi. Ini kritik yang valid. Kita tidak mengatakan semua lagu hymn pasti memiliki konten yang sudah sempurna. Tidak. Kita berani kritik lagu-lagu yang kurang baik secara musik, secara beat, atau secara melodi. Dan kita juga harus adil mengkritik lagu-lagu yang secara teks tidak memberikan pengharapan yang imbang. Tentu tidak salah mengatakan kita punya pengharapan di surga. Tetapi salah besar jika pengharapan di surga tidak kita kaitkan dengan pengharapan Tuhan mengerjakan sesuatu atau mengerjakan banyak hal bahkan di bumi. Saudara dan saya harus berharap Tuhan kerja di sini. Saudara dan saya mesti berharap Tuhan kerja di Bandung. Tuhan bekerja di negara kita. Ini jadi pengharapan yang nyata. Karena Tuhan berjanji akan lakukan itu. Berapa banyak janji Tuhan di mana kalimat tentang bangsa-bangsa dimasukkan ke dalamnya. Banyak sekali. Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan mengatakan, pulau-pulau akan mengharapkan pengajaranmu. Tuhan mengatakan, karena dia rela menanggung dosa umat, maka Tuhan akan memberikan bangsa-bangsa kepada dia sebagai jarahan. Di dalam Mazmur 2 dikatakan, bangsa-bangsa akan dijadikan alas kaki. Siapa menolak sang anak akan dihancurkan. Siapa tunduk kepada sang anak, dia akan dilibatkan ke dalam kerajaannya. Mazmur berkali-kali berbicara tentang sang anak Allah menghakimi bangsa-bangsa. Di dalam Yesaya dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan Tuhan tarik. Di dalam Yeremia ada penghakiman bagi bangsa-bangsa. Tuhan dengan serius melihat keadaan di dalam sejarah dan berjanji akan melakukan sesuatu di dalamnya. Nah, kalau kita punya orang tua, lalu kita mengatakan, papaku itu orang hebat, dia akan berjuang bagi kantornya, dia akan berjuang memajukan usahanya, dia akan melakukan banyak hal untuk pekerjaannya. Tapi saudara tidak lihat papa saudara melakukan sesuatu untuk keluargamu, maka saudara akan selalu punya bayang-bayang tentang papa yang asing, yang abstrak, yang punya perjuangan berat di luar, tapi yang di dalam keluarga saudara tidak tahu perannya apa. Saudara tidak kenal dan saudara tidak tahu perjuangan yang dia kerjakan untuk istrinya atau untuk anak-anaknya. Ini membuat saudara punya gambaran tentang bapa yang tidak realistik, yang tidak bersentuhan dengan hidup sehari-hari. Saudara, Allah tidak seperti itu. Kalau kita mengatakan Bapa di sorga menangani tahtanya di sorga, tapi bumi diabaikan, maka saudara akan masuk sorga dan saudara akan merasa asing dengan Allah. Ini kalimat yang penting. Jika saudara tidak melihat Allah sebagai yang bekerja di bumi, maka momen saudara masuk surga, saudara akan berkenalan dengan Allah yang asing. Saudara akan tanya, siapakah engkau? Allah akan bilang, akulah Bapamu. Oh maaf, aku kurang kenal. Kenapa bisa kurang kenal? Karena aku mengharapkan engkau bekerja di surga, tapi aku tidak pernah mengharapkan engkau bekerja di bumi. Nah saudara, kadang-kadang untuk melawan tradisi karismatik, kita menjadi ekstrim di dalam sisi yang lain. Banyak orang dari tradisi karismatik percaya Allah mengerjakan mujizat dan mengerjakan banyak hal di bumi. Tetapi untuk melawan itu, kita menjadi kontranya, menjadi antitesisnya, dengan mengatakan, kalau saya tidak setuju dengan kamu, saya percayanya lain. Jadi kita menjadi orang yang didikte oleh kondisi kerajaan kita sendiri. Kondisi keadaan kita sendiri. Saya menjadi orang yang didikte oleh kondisi lawan kita. Maka siapa lawan kita, saya menjadi antitesisnya. Kalau lawanku melakukan A, saya melakukan anti-A. Kalau lawanku mengatakan B, saya mengatakan negatif, saya anti-B. Akhirnya kita menjadi orang yang dikurung, didikte oleh kebodohan kita sendiri. Saudara, saya tidak suka orang-orang menjadi penganut kubu, lalu dari menganut kubu, berjuang melawan kubu yang lain. Ini bodoh ya. Banyak orang di dalam tradisi reform suka tanya, kamu dari tradisi reform, kubu mana? Saya bingung, kubu apa? Ya kubu mana? Kan ada kubu-kubu di sini dan kubunya saling berlawanan. Saudara jangan cari musuh palsu. Yang tidak jadi musuh jangan dimusuhi. Yang jadi musuh jangan ditemenin. Ini jadi prinsip penting yang dasar. Kalau saya menjadi orang Kristen, saya akan belajar tahu siapa rekan sekerjaku. Dan dengan demikian saya tidak akan didikte oleh menjadi lawan. Banyak orang mau menjadi lawan dari orang yang dia benci, tanpa sadar dia didikte oleh orang yang dia benci. Saya ingat teman saya, guru saya waktu SMA, dia mengatakan, saya paling gampang mendikte orang yang benci saya. Tinggal suruh yang lawan, dia lakukan hal sebaliknya. Kalau saya mau orang potong rambut, saya tinggal bilang ke dia, saya perintahkan kamu jangan potong rambut. Karena orang itu benci guru yang bilang jangan potong rambut, segera dia potong rambut. Loh, kenapa segera potong rambut? Karena mau lawan guru. Jadi guru mengatakan apa, saya lawan. Dan karena saya jadi lawan guru, akhirnya saya pikir saya melawan dia. Tanpa sadar saya didikte oleh dia. Saudara tidak didikte oleh lawan. Lawan mengatakan kita A. Saudara mengatakan kalau gitu saya tidak boleh A sama sekali. Ini kebodohan berpikir. Ini kesalahan logika. Kadang-kadang kita berpikir kalau tidak 100 cuma ada opsi 0. Dan dengar khotbah pun sering begitu. Pokoknya kalau bukan 100 pasti 0. Kalau khotbah mengatakan saudara jangan cinta harta. Oh berarti nggak boleh punya uang. Ini apa ya? Ini logikanya dari mana? Ini namanya false dilemma. Kalau saya mengatakan satu hal, saudara mengambil posisi lain yang saya tidak katakan. Saudara melakukan hal yang salah. Saudara jangan cinta uang. Oke, kalau gitu saya tidak boleh punya uang, kata pendeta begitu. Loh, kapan pendeta ngomong begitu? Tuh katanya jangan cinta uang. Jangan cinta uang berarti harus benci uang kah? Nggak begitu kan? Saudara tidak boleh cinta istri lebih daripada cinta Tuhan. Oke, kalau gitu saya ceraikan dia. Loh, kenapa ceraikan? Karena aku tidak boleh cinta dia, aku harus benci dia. Itu kalimat dari mana? Kalau bukan 100 berarti 0. Ini kesalahan tafsir yang berasal dari kesalahan berpikir yang sangat dasar. Kalau gitu gimana perbaiki kesalahan berpikir ini? Ya perbaiki cara berpikir. Gimana perbaiki cara berpikir? Belajar tata bahasa yang simple. Belajar logika dasar. Kalau saudara bingung belajar logika dasar di mana, mungkin bisa ikut kelas di CIT. Di semester awal ada kelas logika ya, nanti saudara bisa mendaftar jadi pendengar di situ. Waktu ditanya, kenapa mau jadi pendengar? Bilang aja habis dengar khotbah Jimmy Pardede dan diperintahkan untuk belajar logika dasar supaya tidak salah tafsir khotbah. Kadang-kadang pengkhotbah yang disalahin. Saya pernah dikirimi klip 6 menit dari khotbah saya nggak mau baca, mau dengar khotbahnya lagi. Tapi saya lihat komentar-komentarnya. Waktu itu entah khotbahnya tentang apa, pokoknya saya singgung tentang keuangan. Gereja tidak boleh terlalu bergantung kepada orang kaya. Lalu komennya adalah, rupanya gereja orang ini bayar listrik pakai daun. Logikanya di mana ya? Oh, gereja orang ini bayar listrik pakai daun. Ini orang benar-benar pikiran gak ada dasar, gak ada logika sama sekali. Saya mengatakan jangan bergantung sama orang kaya. Orang kaya tidak boleh menjadi patokan. Gereja harus jangka orang kaya, harus menjilat orang kaya, harus cinta orang kaya, harus kunjungi orang kaya. Supaya orang kaya mau ada di gereja lalu berkati gereja itu dengan uang dia. Kenapa gereja mesti menjilat orang kaya seperti itu? Gereja melayani semua orang dengan sama. Yang kaya dilayani, yang miskin dilayani. Yang kaya dicintai, yang miskin dicintai. Yang banyak berikan persembahan kepada gereja karena kaya, dengan yang memberi sedikit karena memang cuma mampu memberi segitu. Sama-sama dicintai oleh orang-orang di dalam gereja. Ini yang saya maksud. Tapi entah kenapa logikanya mengatakan kalau begitu gereja tempat Bapak ini bayar listrik pakai daun. Ya sih mau kalau boleh bayar listrik pakai daun. Ya oke juga lah. Tetapi saya nggak ngerti kesimpulan itu diambil dari cara berpikir apa ya. Nah itu sebabnya banyak orang salah ngerti khotbah. Bukan salah pengkhotbah loh. Tapi salah di dalam ambil kesimpulan. Salah di dalam nalar berpikir. Makanya saya pikir pendidikan zaman klasik itu penting. Sekarang pendidikan cuma pikirkan hal yang sifatnya pragmatis. Mau kerja apa? Jadi orang ahli bangunan, belajar bangunan. 100% belajar bangunan. Mau kerja apa? Jadi dokter. 100% belajar dokter. Mau kerja apa? Jadi ahli AI. 100% belajar elektro atau AI atau apapun itu. Tapi tidak dibekali dengan latihan cara berpikir. Ini sesuatu yang beda di dalam zaman abad pertengahan atau Renaissance, atau zaman di mana studi klasik dipentingkan. Saudara mesti punya sense keindahan, maka saudara mesti belajar musik. Saudara mesti tahu cara berpikir yang benar, maka saudara mesti belajar logika. Saudara mesti tahu cara menuturkan pikiran yang logis itu, maka saudara belajar gramar dan retorika. Ilmu-ilmu yang penting dibahas dan didiskusikan dan dipelajari lebih dulu, baru setelah itu bahas yang bersifat aplikatif. Nah itu sebabnya kita menemukan di zaman kita sekarang banyak orang ahli di bidang dia, tapi luar biasa bodoh di bidang lain. Betul ya? Yang lebih celaka luar biasa bodoh di dalam berpikir. Makanya kita sungguh heran, kok bisa ya orang hebat ini kok dengar khotbah yang kacau? Pernah bingung? Karena dia dilatih untuk menerapkan pikirannya di dalam bidang dia, tapi tidak dilatih untuk menerapkan berpikir dasar. Nah itu sebabnya banyak orang pintar luar biasa, tapi bisa amin-amin dengar khotbah yang bodoh. Saudara-saudara, kalau Tuhan mengatakan kepadaku, hari ini engkau harus cari baju warna hitam, karena hari ini adalah hari kedukaan. Tahu dari mana Pak? Tuhan bicara langsung sama aku. Amin, pendetaku dekat sama Tuhan. Siapa yang bilang amin? Seorang PhD. Loh, kan dia PhD. Berarti dia punya gelar doktor. Iya, di luar dia punya gelar philosophical doctor, tetapi di gereja jadi permanent head damage. Ini jadi sesuatu yang aneh. Maka siapa ahli di dalam bidang dia, tapi tidak belajar cara berpikir yang dasar, tidak belajar cara menuturkan yang dasar, tidak belajar cara mendapatkan kesimpulan dari mendengarkan argumen secara dasar, dia akan jadi orang yang selalu salah tafsirkan khotbah. Saudara ingat ya, pendeta Stephen Tong pernah dikritik waktu dia kritik pemerintahan komunis Tiongkok. Langsung dikatakan, ini orang Chinese tidak menghargai Chinese. Ini error berpikir yang luar biasa dasar. Saya waktu dengar ada orang, lihat orang forward, WA temennya yang marah-marahin Pak Tong. Saya cuma geleng-geleng kepala dan mengatakan, another permanent head damage. Lagi-lagi ada korban head damage komen. Banyak orang head damage komen loh. Coba lihat kolom komen di khotbah-khotbah. Kalau ada seru-seruan berantem. Untungnya GRI Bandung komennya, sepi karena kita adalah orang yang suka mendengar tapi tidak suka berbicara gitu. Komennya sepi. Pak, gimana mau bicara kalau bicaranya disensor? Iya, ada lembaga sensor namanya William gitu. Tiap kali ada komen aneh-aneh dia langsung hapus. Kalau komennya membangun dia masukkan, apalagi kalau komennya memuji Aufi GRI Bandung. Tapi belum ada, jadi belum dimasukkan. Nah, banyak orang punya permanent head damage comment. Ada yang mengatakan, ini Pak Tong anti Cina, anti Tiongkok. Loh, anti Tiongkok gimana? Karena menyerang pemerintah Tiongkok. Aduh, ampun. Nggak usah dijelasin lah ya, kebodohannya ada di mana. Lo marah-marahin Pak Tong, kenapa marah-marahin Pak Tong? Ini akan menimbulkan sentimen anti-Cina. Iya, untuk orang yang punya permanent head damage. Tapi bagi saya, waktu saya dengar, saya mengamini karena dia sedang mengkritik pemerintahan diktator. Pak Tong kritik Soeharto, sama dengan Pak Tong kritik Xi Jinping. Tapi kalau orang salah baca ya sudah, semuanya jadi error. Maka banyak orang Kristen kacau imannya, bukan salah pengkhotbah kadang-kadang. Tapi salah dia tafsirkan khotbah, salah dia ambil kesimpulan, salah dia menafsirkan apa yang harusnya ditafsirkan secara adil dari khotbah itu. Itu sebabnya, jangan salah dengar, jangan punya kesalahan berpikir. Mari baik-baik pikirkan tentang apa yang Tuhan sampaikan. Mari pikir baik-baik apa yang saudara dengar. Mari pikir baik-baik sebenarnya bagaimana dengan adil menafsirkan firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi mainan dari si jahat yang hobinya menipu. Orang dengan pikiran gampang diselewengkan, terus jadi korban setan, terus bikin perpecahan kemana-mana, terus kritik hal yang sebenarnya tidak perlu dikritik. Maka mari kita belajar dengan tenang, menerima firman Tuhan, dan dengan tenang memahami apa yang dia mau berikan, sehingga kita terima di dalam hidup kita. Maka ketika saudara mau coba tahu bagaimana memparalelkan, membuat hidupku setara dengan apa yang Tuhan mau, saudara mesti melihat secara jelas konteks yang saudara alami dengan konteks yang dialami di dalam kitab suci. Kitab suci menjadi pengatur cara berpikir saudara, dengan dia menjadi cermin. Cermin apa ya? Cermin bagi hidup saya. Saya perlu cermin. Waktu saudara ingin tahu wajah saudara seperti apa, saudara tidak mungkin mengetahuinya dengan merenung. Saudara duduk di kamar lalu merenung, seperti apa wajahku? Lalu saudara pikirkan, renungkan, munculnya wajah artis. Dan salah loh, nggak nyambung. Tapi kalau saudara lihat cermin, baru saudara tahu. Karena bantuan cermin, saya tahu wajahku seperti apa. Saya tahu ada kotoran di mana. Saya tahu apa yang direfleksikan. Saya tahu bagaimana menolong hal yang bisa ditolong dari wajahku. Dan menerima hal yang tidak bisa ditolong lagi dari wajahku. Semua karena ada cermin. Maka waktu saudara baca Alkitab, Alkitab jadi cermin hidup saudara. Tapi untuk kitab suci jadi cermin, saudara mesti lihat paralelnya kisah dari hidup saudara dengan kisah yang ditampilkan oleh Alkitab. Maka Alkitab membagikan kisah-kisah supaya kita dapat melihat kisah kita sebagai kisah yang bisa dicerminkan dari kitab suci. Kita mulai melihat bagaimana saya bisa berharap, bagaimana saya bisa punya kesenangan, bagaimana saya bisa menikmati Tuhan. Saya menikmati Tuhan karena Tuhan memberikan kisah di mana dia bekerja di bumi. Di mana di Alkitab digambarkan Tuhan tidak bekerja di bumi. Tidak ada satu kitab pun yang menggambarkan Allah cuma peduli kondisi di sorga. Karena seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu bercerita dengan fokus cerita di bumi, bukan di surga. Lain dengan mitos dari bangsa-bangsa kafir. Mitos bangsa-bangsa kafir adalah tentang kondisi di surga, kondisi di kayangan, kondisi di langit, kondisi di dunia dewa-dewa. Tapi kitab suci bukan mitos. Kitab suci bercerita tentang Tuhan yang serius bekerja di dalam dunia ini. Tuhan yang peduli sejarah, Tuhan yang arahkan sejarah, Tuhan yang atur sejarah. Maka kita perlu mempunyai kemampuan lihat bagaimana Alkitab memberikan tulisannya sebagai cermin untuk kita berkaca. Satu kalimat bagus dari seorang ahli perjanjian baru, namanya Osborne. Osborne mengatakan di dalam hermeneutik, buku dia tentang hermeneutik, dia mengatakan makin saudara gali kitab suci dengan segala tools yang ada, makin saudara dapat kekayaan. Dan kekayaan ini membuat saudara melakukan hal yang paradoks, yaitu makin saudara terbenam di dalam kisah masa lalu, makin saudara seperti dibawa ke zaman lampau, makin saudara dengan jelas melihat zaman ini. Nah, ini penting ya, saudara waktu baca Alkitab, misalnya Injil Lukas, saudara akan punya insting awal. Ini kalau saudara belum punya kebiasaan baik membaca Alkitab, saudara akan coba cari tahu di mana hidupku dipresentasikan di sini. Saudara akan baca Injil Lukas dengan berharap melihat kondisi di Bandung. Ini Injil Lukas. Paling tidak aku bisa melihat kehidupanku di sini dong. Maka kita mulai baca lalu melihat, mana kondisi hidupku? Nggak dicerminkan sama sekali. Umpama kondisi hidup saudara adalah sedang patah hati. Contoh ya, ada yang patah hati? Karena ini Injil Lukas. Lukas lagi patah hati enggak? Enggak, lagi sambung hati. Nah, saudara akan coba membaca di mana Injil Lukas bercerita tentang pacarannya. Enggak ada. Kalau gitu kita nggak bisa pacaran. Maka pacaran pakai cara dunia. Karena Alkitab tidak kasih tahu cara pacaran. Apakah Alkitab beritahu cara pacaran? Enggak. Karena Alkitab tidak beritahu bagaimana mendekati seorang perempuan. Mestinya ada ya di Lukas ya. Ketika itu Yesus berkata, apakah engkau sudah menikah? Pemuda itu mengatakan, belum. Segeralah cari pacar. Bagaimana caranya Tuhan? Berikut caranya. Catat gitu. Nah, ini kan menyenangkan. Pertama, ajak ngobrol tentang hal-hal sederhana dulu. Misalnya tentang alasan kekalahan Brasil atau kenapa Belanda tidak pernah juara dunia, misalnya begitu ya. Ini contohnya. Lalu setelah itu mulai bicara tentang hal yang lebih dalam. Misalnya tentang apakah panggilanmu? Baru setelah itu tembak dia. Maukah jadi pacarku? Begitu ya. Ada nggak di Injil Lukas? Kalau ada ya saya kelewat bacanya. Nggak ada. Loh kalau gitu Tuhan tidak bicara soal pacaran. Memang. Kalau gitu pacaran tidak diatur oleh kitab suci. Salah. Loh pacaran diatur oleh kitab suci? Iya. Mana ayatnya? Kita selalu minta ayat kan. Kita nggak minta cerita. Harusnya saudara minta cerita. Bagaimana punya pacar? Oh ada di Alkitab. Mana ceritanya? Itu baru benar. Tapi kita selalu minta ayat. Makanya kita cuma dapat sepenggal-sepenggal. Kalimat-kalimat pendek yang kita nggak ngerti artinya. Cuma bagus untuk status di Facebook atau status di WA gitu ya. Status orang reform kan di WA itu luar biasa. Kutip Alkitab, kutip Calvin, kutip Luther tanpa pernah baca teks utuhnya. Itu hebatnya kita. Calvin mengatakan demikian. Diambil dari buku komentari Mazmur. Udah pernah baca? Belum. Gitu ya. Paling tidak saya baca kalimat ini. Nah sama kita berlakukan Alkitab seperti itu. Mana ayatnya? Nggak ada ayatnya. Mana ayatnya untuk berdoa? Nggak ada ayat untuk berdoa. Loh kalau nggak ada ayat untuk berdoa, berarti Alkitab tidak ajar kita berdoa. Ada. Cari ceritanya. Cari narasinya. Banyak. Tentang pacaran ada narasinya, ada. Pacaran adalah narasi yang sangat limpah di dalam kitab suci. Karena juga berkait dengan perjanjian antara Allah dan Israel. Waduh, kalau gitu untuk mengerti pacaran saya mesti ngerti relasi Allah dan Israel? Iya. Ini ditulis di buku saya Pacaran dan Pernikahan dan sekalian promosi boleh ya. Saya udah lupa tulis apa di situ. Tapi intinya adalah waktu saudara mau lihat kisah hidup saudara dicerminkan, saudara justru akan mendapat hikmat dengan tenggelam ke dalam kisah kitab suci. Jangan terlalu banyak mau lihat dirimu di sini, tapi berusaha untuk lihat ceritanya. Sama dengan saudara bercermin. Waktu saudara bercermin, saudara lihat wajah saudara atau lihat bayangannya? Ya nggak mungkin lihat wajah ya, pasti kita akan lihat pancaran cahaya yang dipantulkan oleh wajah kita kan. Tapi pantulan itu, pantulan di cermin, itu pantulan dari wajah kita langsung atau pantulan dari cermin? Dari cermin. Bagaimana umpama saudara bercermin, contoh ini cermin ya. Sambil saudara bercermin, sambil saudara ingin lihat wajah saudara langsung. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Gimana caranya? Susah ya. Saudara ingin lihat wajah langsung karena saudara nggak terlalu percaya cerita cermin ini. Itu yang kita lakukan waktu kita baca Alkitab dan kita berharap hidup saya kelihatan di sini. Lu jangan, saudara lihat aja cerita Alkitabnya. Makin dalam lihat, makin saudara lihat relevansinya dengan hidup saudara. Itu yang saya sangat tekankan di dalam hermeneutika. Makin saudara kembali ke masa lalu, makin masa kini jadi terang. Ini sebenarnya ide belajar sejarah dari seorang bernama Georg Friedrich Georg Wilhelm. Katanya kalau orang Jerman mesti V bacanya. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dia mengatakan bahwa sejarah adalah guru yang baik. Tetapi kesalahan yang justru dibuktikan dalam sejarah adalah manusia tidak mau belajar dari sejarah. Apa maksud Hegel tidak mau belajar dari sejarah? Ini penting loh. Kita nggak ngerti yang dia maksudkan. Kita cuma tahu kalimat itu untuk jadikan status WA lagi-lagi. Nah Hegel mengatakan manusia tidak mau belajar dari sejarah. Apa artinya? Artinya adalah manusia tidak pernah anggap masa lalu itu serius. Masa lalu tidak serius bagi kita. Bagi kita yang penting itu masa kini. Masa di mana saya hidup. Masa lalu tidak penting. Maka kita gagal belajar sejarah. Karena kita selalu lihat sejarah dari sudut pandang kita sekarang. Kita terlalu banyak mengkontekskan masa lalu ke dalam konteks kita sekarang. Nah kita tidak hargai kondisi lalu karena kita tidak anggap itu penting. Dan itu salah. Nah ini jadi satu prinsip hermeneutik yang penting. Hegel menganggap dirinya teolog, tapi kita tahu teologi dia sangat kacau. Tapi dia memberikan pengajaran tentang penghargaan kepada zaman. Hargai masa lalu di dalam keunikannya. Jangan nilai dengan zaman kita sekarang. Bisakah saudara hargai zaman Injil Lukas? Cara menghargainya adalah dengan saudara serius memahami cara berpikir orang dulu dan tidak menganggapnya rendah. Maka waktu kita baca dari Injil Lukas kita tahu intensi Injil Lukas. Penulis mau bilang apa? Gaya menulisnya seperti apa? Ini membuat kita mampu mengerti pesan yang sedang disampaikan. Maka mari kita gali cerita, dan Tuhan memberikan banyak sekali alat untuk menafsir di dalam kitab suci. Ini yang dikatakan Osborne. Di dalam bukunya tentang hermeneutik, Osborne mengatakan, waktu saudara baca kitab suci, saudara akan mengamati begitu banyak cara penulisan masa lalu yang dimasukkan ke dalam Alkitab ini. Alkitab itu kaya bukan main. Makin gali makin lihat, bukan cuma kekayaan pesan, tapi kekayaan cara menyampaikan pesan. Nah, maka seringkali Tuhan membuat kesimpulan dari seluruh sejarah di dalam tokoh. Kadang-kadang Tuhan bangkitkan orang untuk menjadi gambaran bagi sesuatu yang besar. Dan di dalam Injil Lukas, baik Elisabet maupun Maria menjadi gambaran dari Israel. Seolah-olah Israel di dalam keadaan rusak atau di dalam keadaan dibuang harus bersikap seperti Elisabet dan Maria. Elisabet itu siapa? Elisabet adalah si mandul yang tidak punya anak. Di dalam Yesaya dikatakan, siapakah Israel? Israel adalah si mandul yang tidak punya anak. Siapakah Maria? Maria adalah perempuan yang tidak bersuami. Siapakah Israel? Di pembuangan Israel adalah perempuan yang tidak bersuami. Perempuan tidak bersuami dipandang negatif di dalam zaman dulu. Zaman dulu orang tidak punya suami bisa berarti beberapa. Yang pertama, dia berasal dari keluarga rusak, sehingga tidak ada orang mau menyatukan keluarga dia dengan keluarga orang itu. Yang kedua, orang ini mungkin pernah jatuh dalam persundalan, sehingga tidak ada laki-laki mau menerima dia menjadi istri. Atau yang ketiga, dia mungkin punya wajah sangat buruk, atau mempunyai tabiat begitu buruk, sehingga nama yang buruk ini membuat tidak ada orang mau menikah dengan dia. Maka waktu Israel dibuang, Israel dijuluki perempuan tidak bersuami. Israel juga dijuluki perempuan tidak punya anak, si mandul. Tetapi di dalam kitab nabi-nabi, Tuhan justru mulai berikan janji kepada si mandul yang tidak punya anak. Yang tidak punya anak akan bersuka cita karena banyak anaknya. Tuhan juga mengatakan, yang tidak bersuami akan bersuka cita karena banyak keturunannya. Ini kalimat sulit dimengerti, paradoks yang sulit. Tidak bersuami kok bisa punya anak? Si mandul kenapa bisa bersuka cita? Karena keturunannya banyak. Nah, maka ada paralel antara kehidupan Maria dan Elisabet yang disajikan Injil Lukas dengan kondisi Israel di pembuangan. Maka kita bisa menggali kalimat-kalimat yang dikatakan Maria di dalam Magnificat sebagai kalimat yang harusnya dikatakan Israel. Nah, ini membuat Maria menjadi representasi Israel. Wah, ini mengagumkan ya, seorang perempuan remaja loh. Mungkin dia masih 14 atau 15 atau 16 atau 17 tahun. Dia masih remaja. Karena orang zaman dulu menikah pada waktu masih remaja. Orang ini masih remaja dan dia perempuan, dia belum menikah. Dia orang muda yang tidak mungkin dianggap serius. Tetapi Injil Lukas menyajikan kalimat pujian dia kepada Tuhan sebagai kalimat perwakilan bagi Israel. Sang negara tak bersuami, sang perempuan yang dibuang Tuhan dan tidak beranak, sang si mandul atau si perempuan tak bersuami. Tetapi Maria mengungkapkan kalimat-kalimat yang membuat dia menjadi wakil dari seluruh Israel. Di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan Tuhan bangkitkan Israel supaya dari Israel muncullah janji. Jadi Israel dibangkitkan Tuhan sebab mereka akan jadi bangsa yang melahirkan Mesias di dalam keadaannya sebagai manusia. Berarti Israel benar-benar dipuncakkan oleh Maria. Israel jadi negara yang akan lahirkan Sang Mesias. Dan Marialah perempuan yang Tuhan pilih untuk benar-benar melahirkan Sang Mesias dari rahimnya. Nah, maka karena gambaran indah ini, gambaran tentang Israel yang diwujudkan dengan tokoh Maria, membuat Maria menjadi alat hermeneutik untuk memahami Israel. Nah, inilah kesalahan, inilah yang membuat orang liberal salah tafsir. Orang liberal salah tafsir karena gambaran tentang Maria sebagai cerminan Israel itu begitu kuat. Sehingga mereka bisa jatuh ke dalam kesalahan menganggap Maria tidak historis. Kenapa ada Maria? Oh, ini kan alat hermeneutika, alat sastra. Lukas tulis tentang Maria untuk bikin pembacanya mikir tentang Israel. Tapi Maria beneran ada atau tidak? Ya nggak tentu ada. Yang penting Lukas punya bahan membuat Maria menjadi gambaran dari Israel. Tapi kita tidak terima tafsiran ini. Kita percaya bahwa yang membuat Maria menjadi contoh bagi Israel itu bukan Lukas, tetapi Tuhan. Tuhan yang membuatnya terjadi di dalam sejarah, dan Lukas hanya menyorotinya dengan sudut pandang yang tepat. Jadi Tuhanlah pengarang dari seluruh kitab suci, dan Tuhan mengarang kitab suci melalui mengarahkan sejarah, sehingga sejarah benar-benar bersuara seperti yang dinyatakan oleh kitab suci. Jadi kita tidak terima perkataan mengatakan Maria nggak benar-benar ada. Waktu kita serang orang liberal, mereka langsung tantang kita mengatakan, mana sertifikat lahir Maria? Ya siapa yang punya? Kalau gitu dia tidak benar-benar ada. Loh, kalau begini semua orang zaman dulu yang tidak ada sertifikat lahir berarti nggak ada ya? Julius Caesar nggak pernah benar-benar ada. Siapa lagi misalnya? Soekarno. Soekarno ada sertifikat lahir nggak? Siapa yang pegang? Kalau nggak ada berarti nggak ada. Ini tafsiran yang salah. Maka saudara, kita percaya Tuhan mengarang sejarah. Tuhan memimpin sejarah. Lalu sejarah mempunyai pesan hermeneutis bagi kita di zaman sekarang. Maka siapa tulis catatan dari sejarah ini di dalam anugerah Tuhan? Mereka sedang menyajikan kepada kita catatan sejarah sekaligus arah membaca. Lukas bukan cuma catat sejarah, Lukas juga memberikan pesan bagaimana menafsirkan. Ini mirip dengan kalau saudara melihat lukisan, lalu ada pesan dari pelukis bagaimana menafsirkan lukisan ini. Atau saudara memainkan karya seorang komposer, lalu komposer itu memberikan pengertian bagaimana harus ditafsir. Beethoven adalah salah satu komposer yang sering melakukan ini. Dia membuat satu karya. Yang itu nomor berapa ya? 17. Dia tulis karya piano sonata nomor 17. Lalu orang mau coba tafsirkan apa ini? Teng pem prom prom tadadadadada tadadadadada. Orang bingung, ini artinya apa? Lalu Beethoven mengatakan, "Mau tahu ini? Pikirkan tentang tempest, badai." Oh, ini sonata tentang badai. Beethoven bilang, "Bukan." Maksudnya gimana? Mau ngerti sonata ini? Mau, kamu bilang dong ke kita bagaimana cara menafsirkan. Dia mengatakan, "Bacalah Tempest karya Shakespeare." Jadi ini bukan karya tentang badai ya, banyak orang salah pikir. Beethoven sedang tulis badai, kok badainya lucu ya, kayak orang melangkat dengan riang. Ini bukan tentang badai, ini tentang karya Shakespeare judulnya Tempest. Jadi untuk ngerti karya ini baca Tempest. Nah berarti waktu kita dengar karya Beethoven, Beethoven punya intensi, karya ini mesti dibaca bagaimana. Yang berikutnya di dalam karya sonata akhir, dia seringkali tulis bagaimana karya itu harus dimainkan. Kalau kita biasanya melihat komposer menuliskan cuma allegro, atau allegro con brio, atau allegretto, atau andante, atau apapun itu, petunjuk untuk temponya. Kalau Beethoven di bagian sonata agak belakangan, tidak lagi tulis seperti itu. Dia tulis pakai bahasa Jerman bagaimana karya ini harus dimainkan. Misalnya di dalam satu sonata dia mengatakan, mainkan dengan tegas tapi tidak terlalu cepat, dengan riang tapi tidak terlalu ceria. Jadi dia tulis spesifik mesti bagaimana. Nah ini cara ya, sehingga saudara tidak salah tafsir. Alkitab memberikan kepada kita cara baca sejarah, sehingga kita tidak salah tafsir. Kita lihat ada Elisabet, kita lihat ada Maria. Jangan cuma tafsir ini dua perempuan yang pernah ada dalam sejarah, lalu Tuhan berikan anugerah besar. Mereka juga adalah cara Tuhan menyampaikan kepada kita bagaimana Tuhan mau Israel seharusnya menjadi. Israel harusnya kayak gimana sih? Waktu mereka sudah dibuang, waktu mereka dalam keadaan buruk, mereka mesti bagaimana? Respons Israel harusnya mirip dengan respons Elisabet, terutama respons Maria. Ketika malaikat mengatakan, kamu akan melahirkan seorang anak. Kau akan melahirkan anak yang akan meneruskan tahta dari leluhurnya, yaitu Daud. Dan Maria mengatakan, bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Maria berpikir tentang melahirkan. Melahirkan berarti dia harus nikah dulu. Dan nikah berarti suaminya harus orang penting, anak raja untuk turunkan raja. Yusuf memang keturunan Daud, tapi dia keturunan Daud di dalam jarak yang sudah terlalu jauh. Dia cuma orang miskin, dia cuma tukang kayu yang tidak punya kemampuan memberikan persembahan di dalam taraf yang wajar bagi orang miskin sekalipun. Dia orang miskin dari orang miskin. Maka Maria bingung, bagaimana mungkin anakku adalah anak raja meneruskan tahta Daud kalau aku belum punya suami. Yang dia maksud bukan cuma belum punya suami secara fisik, tapi juga belum punya suami di dalam status yang layak. Tapi Tuhan mengatakan Roh Kudus akan menaungi kamu. Maka setelah itu Maria mengatakan, aku sesungguhnya adalah hamba Tuhan. Ini harusnya Israel yang bicara. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan yang Tuhan mau. Israel yang harusnya bicara ini. Maka saudara, Tuhan banyak koreksi Israel melalui tokoh-tokoh yang dianggap kurang penting. Maria sekarang kita anggap penting, terutama di dalam tradisi Katolik. Tetapi di dalam waktu abad pertama, ketika Lukas ditulis, perempuan seperti Maria tidak pernah dianggap penting. Hanya gadis muda yang masih usia belum nikah, yang baru mau menikah. Apa yang dia punya? Masa dia bisa berpuisi? Lalu orang-orang imam, pemimpin-pemimpin, orang-orang senior, teolog-teolog pintar belajar dari dia? Nggak mungkin. Tapi Lukas membuktikan, orang muda ini Tuhan pakai untuk mengekspresikan satu puisi, satu pujian yang harusnya dinyanyikan Israel. Seluruh Israel harusnya menyatakan yang Maria nyatakan. Lalu apa guna ini untuk hidup kita sekarang? Sama. Sepertinya kita adalah orang yang sudah jauh dari Tuhan. Dan kita mau paralel kembali dengan Israel. Aku mau jadi bagian dari umat yang menyerukan hal yang benar. Aku mau jadi bagian dari umat yang berseru kalimat-kalimat pujian bagi nama Tuhan. Nah, itu sebabnya Maria menjadi contoh bagi umat Tuhan. Sama seperti Maria, kita akan mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Tuanku dan aku adalah hambamu. Jadilah kepadaku sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kalimat dikatakan oleh Maria di dalam kondisi buruk. Dia akan segera hamil dan dia belum bersuami. Dan malaikat cuma mengatakan, Roh Kudus akan turun padamu. Maria tanya, aku belum punya suami, masa punya anak? Dia harap jawabannya adalah, tenang Maria, sebentar lagi kamu akan nikah, dan dari suamimu itu engkau akan punya anak. Ini jawaban yang dia nanti. Tapi yang malaikat berikan adalah, bukan, kamu hamil bukan karena seorang laki-laki, tapi Roh Kudus akan turun atas kamu. Berarti Maria punya banyak sekali kesulitan ke depan. Tapi Maria mengatakan, Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara, ini kalimatnya Israel harusnya. Dan ini adalah kalimatnya gereja harusnya. Gereja berani mengatakan demikian, Tuhan, kami adalah hambamu, jadilah kepada kami seperti yang Engkau mau. Kalimat ini kalimat yang secara sehari-hari harusnya gereja panjatkan kepada Tuhan. Gereja berkumpul dan berdoa dan mengatakan, Tuhan, jadilah pada kami sesuai dengan yang Engkau mau. Dan ini juga harusnya dikatakan oleh setiap pribadi yang diselamatkan ke dalam gereja Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, kami hanya hamba-hambamu. Kita hanya hamba, Engkau adalah Tuhan. Berikanlah kepada kami perintah-Mu dan kami akan jalankan. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki, jadikan itu perintah. Ini kalimat Agustinus. Jadikan perintah jika itu kehendak-Mu. Sebab jika Engkau punya kehendak, tidak ada kesenangan lebih besar daripadaku, selain kesenangan mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Nah, ini satu bagian dari pengharapan umat Tuhan. Apa sih pengharapan umat Tuhan? Pengharapan umat Tuhan adalah kalau kita boleh menjadi hamba yang Tuhan percayakan perintahnya. Seperti hamba-hamba yang dijejerkan oleh tuan rumah. Lalu masing-masing diberikan tugas. Hamba yang diabaikan tidak diberikan tugas. Ini hamba paling kasihan. Maka hamba-hamba semua berdoa, oh Tuhan, berikan kepadaku yang Engkau mau, dan kami akan jalankan, sebab Engkau adalah Tuhan kami. Biar kita jadi hamba seperti itu. Jangan senang jika saudara menjadi hamba yang Tuhan tidak tugaskan apa-apa. Saudara mulai bingung, kenapa Tuhan seperti tidak pedulikan aku? Kenapa aku seperti menjalani hidup terpisah dari Tuhan? Kenapa setiap langkahku aku sendiri yang tentukan? Kenapa setiap kali aku punya pandangan dan rencana masa depan, saya putuskan dulu baru kemudian Tuhan harus approve? Kenapa saya tidak mau berkata di awal, aku adalah hambamu, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu? Harap kita mempunyai kemampuan seperti ini, karena Maria memuji Tuhan setelah dia mengatakan kalimat penting ini. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Baru dia mengatakan, hai jiwaku, tinggikanlah Tuhan. Ini jadi hal yang kita pelajari di dalam pendahuluan dari Magnificat. Harap kita menjadi umat yang rindu mendapatkan sukacita karena janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan? Bahwa saudara dan saya akan jadi hamba yang setia. Hamba yang kerjakan yang Tuhan mau. Mari rubah cara memandang hidup. Kesenangan-kesenangan palsu dari dunia ini tidak ada guna. Kenapa terus tenggelam di dalamnya? Kenapa suka hal-hal tidak penting? Kenapa dihibur oleh hal-hal bodoh? Mari belajar beriman kepada Tuhan dan mulai tangkap apa yang Tuhan mau berikan sebagai kelimpahan. Dan salah satu kelimpahan paling besar adalah saudara mau rela dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. Rela dipakai menjadi orang yang mengatakan, saya mau taat, perintahkan kehendak-Mu, saya akan jalankan. Biar kita janji sama Tuhan, aku adalah hamba. Hamba tidak peduli penghidupan dia di masa depan, karena Tuhan yang akan atur. Hamba tidak peduli untung rugi, karena Tuhan yang akan pelihara. Hamba tidak peduli kesenangan-kesenangan palsu, karena kesenanganku yang sejati adalah di dalam Tuhan. Tuhan, perintahkan kehendakmu, dan aku akan terhormat menjalankannya. Biar kita doa seperti ini. Mari saudara kita sama-sama menyanyikan kembali pujian yang kedua, umat Tuhan menantikan. Dan setelah itu kita akan doa seperti Maria menyatakan, aku adalah hamba, biar kami menjalankan yang Tuhan mau. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Pada bait kedua kita bangkit berdiri menyanyikannya. Umat Tuhan menantikan kedatangan Kristus. Beri damai, bebaskan takut, dosa kami dihapus. Kaulah kekuatan, penghiburan, pengharapan kami, yang dinanti seluruh bangsa, sukacita abadi. Bayi itulah sang raja yang bebaskan umatnya. Lahir memerintah kita, membawa kerajaannya. Hanya Roh Kudus-Mu Tuhan memerintah hati kami, hanya oleh anugerah saja surga kami masuki. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu menikmati Tuhan dengan berkata, kami sesungguhnya adalah hamba-Mu. Biarlah jadi pada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami ada di tangan Bapa yang penuh kasih. Biarlah jadi kehendak-Mu atas hidup kami. Kami sekarang mungkin ada di persimpangan, di mana kami ingin mengikuti kesenangan palsu dari dunia. Tapi Tuhan berintervensi dengan pesan Natal ini. Sama seperti Maria menjadi wakil Israel, Israel seharusnya mengatakan yang Maria katakan. Demikian kami gereja seharusnya mengatakan yang Maria katakan. Biarlah kami dengan segala kerinduan hati untuk dihiburkan dan mendapat sukacita dari Tuhan, kami berseru kepada-Mu dengan penuh kerinduan. Pakai kami jadi hamba-Mu. Kami sesungguhnya adalah hamba-hamba-Mu, ya Allah kami. Jadilah kepada kami sesuai dengan yang Engkau mau. Hari depan kami di tangan Tuhan. Langkah kami di tangan Tuhan. Hidup kami di tangan Tuhan. Pekerjaan kami di tangan Tuhan. Keluarga kami di tangan Tuhan. Jadilah kepada semua aspek dalam hidup kami sesuai dengan yang Tuhan mau. Kami rindu melihat sukacita kami penuh, karena kami tunduk kepada Tuhan. Biarlah kami belajar dari keindahan seorang perempuan muda yang diremehkan di dalam budaya, tapi ditinggikan di dalam sejarah. Biar kami tidak kagum dengan orang-orang yang merasa dirinya menentukan sejarah, tapi dilupakan oleh sejarah. Tokoh-tokoh besar seperti Charlemagne, Hannibal, Napoleon, dan lain-lain sudah dilupakan, padahal mereka merasa mereka adalah penentu sejarah. Namun tokoh-tokoh seperti Maria yang ketika hidup tidak diperhatikan, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang peduli, menjadi penentu sejarah lebih penting daripada tokoh-tokoh politik dan raja-raja besar. Kami bersyukur sebab kami dapat menerima nasihat dari seorang perempuan muda, perempuan remaja yang masih begitu muda, tentang bagaimana seharusnya kami hidup. Biarlah guru-guru kami, yaitu setiap tokoh yang Tuhan bangkitkan di dalam kitab suci, terus berbicara ke dalam hati kami, sehingga kami cari yang Tuhan mau. Kami siap menjalankan yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kami sudah serahkan hidup kepada-Mu, kami mau Tuhan yang atur seperti yang Tuhan mau. Biar kuasa dan kontrol atas hidup kami tidak lagi kami pegang, tetapi Tuhan yang pegang. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.